Assalamualaikum, selamat kembali dalam channel saya. Adik Nini. Oh, selamat pagi guys, sebab video ni masa ni pagi lagi. Kali ni guys, saya nak bawa awak pergi jalan-jalan pulut. Ha, kita pergi jalan-jalan pulut. Kita nak pergi pasar pagi dekat dengan kampung saya. Kita nak pergi Wakah Zeng. Pasar pagi Wakah Zeng. Wakah Zeng ni dia beroperasi hari Isnin, hari pagi, hari Isnin, hari Khamis ni hari Sabtu. Ah, tengok saya ingat. Nak siapa ada senasi kita dah. Jom kita pergi. Kita kena makan mas deh. Mas jangan lupa. Ha, gitu. Allah. Ya, kita siapa dah. Makan mas. Kena follow SOP, jaga-jaga. Ah, sakit. Saya tutup pintu. Lokasi dia di Bacok Kelantan. Ya, ada nama pasal je. Selain nama pasal pagi kajian, nama lain. Saya nak pergi tengok saya jumpa lalu kot. So, kita nak pergi tengok dah. Jom, kita pergi beli makan eh. Makan pagi.
tempat baju lah. Tak ada tempat makan ni. Kita nak pergi tempat IKEA pula. So nama pasal dia selain Wakah Zing, nama pasal dia sebenarnya adalah Wakah Abdul Rahman bin Auf. Itu nama pasal dia. Lokasi dia saya tadi dekat Pacok Kelantan. Baik itu mula mari saya beli ni. Tengok tu macam macam cerita ada. Kita ada locing ni. Locing sedap ni. Kita ada macam-macam lah kita ada. Kita ada pulut bakar, kita ada nasi. Kita ada wafer. Menarik dia. So kita lah balik dah ni. Kita jumpa lagi di next video saya. Ada banyak lagi video yang kita datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel saya ni, Adik Nini. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa lagi dengan saya dah. Tadi saya kata bye bye assalamualaikum dah, tapi tak bye bye lagi. Kita makan dulu gapak kita beli tadi. So ni tepi saya ni makanan saya beli tadi. Saya ada beli wafer. Saya buka. Saya wafer saya beli tadi. Ni aku.
Mugo ya guys, sebatang ni sia. Ha, mana nak cari wafer sia. Sebatang sia. Kita saya ada locing. Wow, wala. Kita ada locing. Telur bakar dan bubur nasi. Saya suka makan bubur nasi. Saya lagi pasar agak, saya suka beli ni. So, kita nak try wafer dulu dah. Wafer sia. Mugo dah sia ya. Mana nak cari lah sia gini. Kita buka dulu. Wow, tengok tu. Kita buka. Eh, tak sebuka pula. Alamak. Wah. Sedap nampak ni. Saya pun boleh tak ni. Ada dua, satu hok saya, satu hok kakak saya. Wow. Saya beli saya campur coklat dengan peanut. Peanut lah, okey tu coklat. Cabut dah. Tu, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Gini. Coklat esok kamu lihat tak ada kuat. Ini harga sia ya. Ya, wafer yang gini. Mister macam wafer biasa gini ya. Tapi yang ni murah sia ya, batal. Ini kedua kita nak makan locing. Locing ni. Ada bulat-bulat, ada sosis dok petok-petok tu. Wah, pagi-pagi dia guna tu deh. Tu ni lah locing sate ke. Nah, ni sate ke kita. Sedap ni. Saya buat kuah siapa, mana ni pedas. Kita makan locing dulu deh. Sate ke dulu. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Gua ni semua ni habis tadi lapai ya semua ni. Banyak gua deh. Habis lapai ya. Wo. Try lagi locing. Ha. Hati ke ni. Locing ni saya suka makan. Sekek-kek. Soh dia kalau soh ke saya suka siapa. Soh pedangnya soh manis. Kalau dia campur dua-dua tu sedap tu. Cabut lah. Ada bulat-bulat juga. Nah, ni bulat-bulat ni saya panggil dia bulat-bulat. Kalau dulu-dulu saya panggil krayon sinchan. Ha, panggil krayon sinchan so. Aku tak tahu lah panggil sinchan. Berasak lagi tu. Kau ni yang sekali pedas sebab ialah lada sikit. So, pedas-pedas sikit. Air suara pedas sikit. Ada sosis. Ha, sosis. Sosis sedap-sedap ni, sosis ni. Mesti kalau makan bakar gini, sosis ni mesti ada. Okay, ada. Ni pun sedap. Ni pun sedap. Kalau benda bakar-bakar gini, tak semua sedap lah. Kau jaga tak sedap. Ni saya tahu panggil apa ni. Saya panggil petok-petok lah. Petok-petok. Sedap ni. Dah lagi tu dah. Nanti sepau-sepau lah. Kakak saya nak ogok bagi kakak kalau duduk dengan cik nanti.
Seterusnya kita nak makan kuih pulak. Pulut bakar. Saya suka pulut bakar. Banyak-banyak pulut, pulut bakar saya suka. Buka gana eh. Okey. Stapler situ tu. Stapler. Pulut bakar. Berapa ya pulut bakar ni, Ming? Sia. Pulut bakar ni, sia ada dua. Sia ada dua. Nampak dah pulut ya. Ah, sedapnya. Nampak tu. Wah. Inilah pulut bakar. Nampak tu. Sedap ni. Dalamnya ada iti. Iti ke lah. Dalamnya iti ke. Last. Last kali. Makin nasi lagi pulak tadi. Bubur. Pagi ni. Saya buat ekos dengan bubur nasi lah. Bubur dia ni. Oh, besar nak makan ikut eh. Sedap eh. Kalau anda tahu saya sama makan bubur ni. Jom apa-apa yang bodoh lagi. Kecil lagi. Ya. Ada duduk situ. Tapi ya. Duduk sini makin ada. Saya makan nasi je ni. Bubur ya. Berapa yang bekah bubur ya? Bubur ya ni. Dua yang setengah sebekah. Dua ayah. Dua. Bawa goreng. Tak ada. Sayur sikit-sikit. Wow. Kacau dulu bagi ayam kapur semua tu sebati lah. Saya suka makan bubur. Ya tak payah nak gigit banyak sangat. Makan telur, makan telur. Nak suap ke mulut. Makan dah. Saya pula makan. Nak lagi? Kau mulut. Tak usah telan banyak sangat eh. Okay, gigit sikit-sikit. Tak usah telan banyak sangat. Dia tak usah nak gigit, gigit banyak sangat. Makan. Gigit sikit-sikit telan. Ha, gitu. Habis bekau ni kenyal pedas. Ni pun so kenyal dah sebab tadi makan loceng sikit. Makan wafer sikit. Makan pulut bakar. Nak makan goreng pulut ni. Tapi dia sedap. Rasa molek. Macam rasa bubur tu rasa molek. Favorite saya ni bubur. Dan kalau setiap kali pergi pasar saya akan beli bubur. Tengok sekali ni video kita betul-betul babai dah. Tak ada saya babai dah video kat. Tapi tengok-tengok saya buat video makin-makin pula ni. Ali, jangan lupa subscribe channel YouTube saya Adik Nini. Tekan loceng tu dah. Like sekali. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi nanti dah. Subscribe ya tu. Lepas tu, kalau rindu saya lagi, boleh tengok video saya sebelum-sebelum ni. Banyak dah saya buat video sebelum-sebelum ni. Banyak dah. Okay, bye. Assalamualaikum. Berutung benar ku jadi anak Kelantan. Tempat Melayu ramah. Orang Cina comel-comel.